Ngawi timaos ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah, ingkang ulas asih ing dalam dunia lantur kang asih ing dalam akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lan mugi paringi rahmat Allah ing atase Gusti kita rupane Kanjeng Nabi Muhammad kang dados pungkasane para nabi kabeh, lan keluarga nabi dan sahabatnya Nabi sedangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tingkasaning Babad Cirebon truk ingkina Prabu Siliwangi Ratu Pajajaran katilah putrane Tingtrem ingkang kantun putra kali ingkang sepah jalan wastanipun Pangeran Walangsungsang ingkang anem istri wastanipun Ratu Rarasantang ingkang kintar kentir saking negara gangsa putra jalu sekawan putra istri. Ing waktu Prabu Siliwangi kaseba para sentana bupati matri ing dalam agung sang mata angandika Kipati harga jagaan negara poklian daerah angarap parahan enggal dan putusa aja dan uripi sebab ingsun wedi ninggung sembahyang. Sapa sing muji ing Muhammad kon pateni, jawab Kipati matur sumangga. Kocapa ikuri Pangeran Walangsungsang wuhur hendra kasmaran datang impenipun saben pinanggih lan Nabi Rasul. Saben-saben angguling swastenipun yen sira arep mulya ngungsia gunung amparan jati kegurua agama ing Kanjeng Nabi iku agama kang mulya jujuruk Syekh Jati alias Syekh Datu Kafi supaya saling murtadi waliullah. Pangeran Walangsungsang radia enggal matur datang ingkang ramah ingkang sawah kaseba, aduh putra ninggong besok dari raja abangku negara sekali adinira sampiring benjang yang putra sampun pinanggih laman tuk doka kalepatan putra pinanggih Nabi Muhammad. Sumangga nama geguru agama Nabi datang pandika ing amparan dados tiang Islam sinten ingkang boten Islam melebat ing menara kayamani kapirin datang agami. Prabu Siliwangi nyentak ingsun duwe agama dewek Walangsungsang sira yang ora nurut pampusa suka ingsun oleh duwe anak ora sudi abdi ningwan pati harga undanganana negara lan tepis iringe singa kongkong tiran iku kaubung pati Kipati atur sumangga. Prabu Siliwangi mundur ngedatang kocapa impuri sang pangeran ngaladinukan kang ketang rayini pun Ratu Rarasantang kang pinikir yen isun lunga sapa sing ngomong yen ora kesah ingsun wirang wis tinundung nyusula masrai ningwang aja lawasun atining margi Pangeran angres karuna waya tengah wongi lamparira Pangeran medal saking kuta anyolong laku tiang jaga datang weruh. Pangeran pun sampun lepas lampahipun arah helar lampah pangisir Pangeran sampun dubungi kerawang sekora kagiat mingrat bagus bagia kana nembi prapta ing pundi prajane. Pangeran hamatur Pajajaran asal mami Walangsungsang jujulung ulun sekora kagiut ing mana ia iku putrane Ratu Winuwi kang senaku ing tanah Jawi iki. Pangeran iki cara ing mulia kang ngantika saringati jeng Nabi Muhammad. Sekora ajri katitik ing Gusti Pajajaran bagus raturan yang ngilari guru sampean ngungsia ngetan ing ukir amparan jujuluk Syekh Gunung Jati punika guru kaula Pangeran Walangsungsang atur ngabakti inggi atur amit kesah. Sekora arum wusin Pangeran sampun kesah lumapah ngidul ngetan lampain jaluk paninggal anusuk ngeluh angadal angajam alas lali dahar lansare lamine lampahe katingal urupe gunung Merapi. Pangeran Pangsang pun prapta anemba ing sahyang dan warsi atur bagya ing prapta simpudi asal pangeran. Pangeran amatku Pajajaran asal mami Walangsungsang jujur pulun tinundung Ratu Pajajaran, Ratu Kuda tampurun agaman nabi. Pandita kendel ngucap sejeroning mana pusteka saling akhirin Buddha. Keganti agama Islam Pangeran matur ing pundi Gunung Amparan yun guguru agamane nabi. Sangwiku angantika isun nembene pisan amyarsa ilmu agama arane. Amun ingsun ngerumus saking alam perawat kitab mustika jamus, ujar gambar rupiah yang benjang putra Prabu Siliwangi kang angganti agama Buddha. Ramamu masih anak butuh ingsun, namun sira arep puru ing widi tampanana ilmu kabudaan ngicara jati asale gampang ngicara ngolati agama. Sedulung ira tumu ibu uripe ing pundi, apa ingkang karena sadurung ira iku tetali utama pinanggi kang aran jatining gesang urip ira sapa kang uripi den mati pribeng kedahe manjing atawa metu ira parake yen manjing pinten kedhiye yen medal sing putih iku pernane. Sang Pangeran matur nuwun kati mugya den urjang kang wasa jatining gesang usaping atau tutas kang aran ilmu kebudaan. Usangan sasi Pangeran ingriku terlami ratur rasa kang rawu anetah dateng terendateng kisah yang danwansi kisah yang ngandika bagia tang nebetrap tak sikundi asal ira matur ratur rasantang Pajajaran asal mami kaulang ilari dulur kaulah lelaki tujuluk Walangsungsang impundi purugi kaki kisah yang enggal aning bali Pangeran Walangsungsang iki kadang ngira pangeran enggal waspada paninggal sangrai enggal tinubuk aduh mas rai lingwang sapa batu liran ini matur sang ratu tanpa rewang kita iki kekali samiar rangkulan aduh dulur ingsun sang pandita aris muus wis aja pada karuna balik iki tampananana ali-ali ampal ampali wong dingin kasiat luwi sakti van amot segara gunung jembare dari alam dunia. Pangeran Walangsungsang enggal tampis sekali us di bumi. Sang Pangeran nuwun widi kisah yang mus aris lan pangeran ngelia aran cakra buana lan sirah musia arga singkuh sang hyang naga masih dulur kaki. Sang Pangeran amit kondur enggalin carios sampun dumugi ing gunung singkuh. Sang hyang bangokang lagi berantawi bawa suruh dening dewa luwi tan laro tingali kesang mencipta dirinya dewek kang katon tan ketinggalan iku jatining gesang gesaning sukma akhir surya kembar dinulu yaiku jatining gesang ilahi ing awaketan pegat amanca di kriya. Padita aris anandika bagia kang nembe katon undi bagus asale Pangeran matur nembah kaula ulun Pajajaran asal ulun jujuruk cakra buana maksud gilan guguru agama nabi. Sahyang aris muhus ing kene ora anak agama miturut kanda pawilis dicari ogon lupian semangsa anak sirah jadi piting agama Islam iki petanda kukudu agama Buddha ingsun orang abekti bicara agama Islam mung iki anak sarane tapanana pusaka golok cabang pusaka bisa mabur bisa ngucap kadi jalma lan bisa ngetokaken geni dan sirah ingsun arani Kiai Sangkan saterusnya sirah mungsia ing gunung gumbang ing kono anak pandita asifat ulah naga kono anak pusaka tuntutan. Pangeran sampun kesah sampun dumugi dateng gunung gumbang sang yang naga iku dijuluke kang lagi tapa berantawi bawa. Sang Pangeran nyuwun pusaka Kum umbul-umbul kopiah waring punika sang yang laku kagiat ninggali lambus adingga pangeran iki kang duweni pusakaku. Sang yang nago enggal napi tandamu. Sang nago lolos ical saking panggenan. Sang nago nuwantara enggal kesah cuk-cuk gunung cangak. Sang pangeran enggal rawuh dumugi datang gunung cangak. Tinggal pinanggih kalayan sang yang bango. Sang yang bango enggal ngaturaken gamelan ingkang sapuniki disebat gamelan sekaten lan panjang piring ageng ingkang disebut panjang jimat pusaka panjang gamelan lan pendil wis kasunten kabeh kalebet abet ing lepen ampal. Selajenge sang mata bangun ngandika, pangeran kula aturi jenengan wataki kuncung. Sang pangeran teras sapi selajenge kula nyun pamit. Sang pangeran medal saking keraton Sengyan Pango teras ketinggal Gunung Jati. Pangeran Pangsa pun angungsi Gunung Jati Pangus Anjok yang anututi kadakinawis kawi setira punika kata daluang mangsi saking pause cinatur kada sejarah cekak ing kada sejarah. Pangeran Walangsungsang sampun sinembang nersa sedatu kapi saking Mekah asale taksi putra wayang Nabi Muhammad lagi prihatin kabune datan liang amung direnepi paningalane amung Allah ingkang murba wisesa kisah enggal ngandika wong bagus asale saking pundi purwa prajane. Pangeran matur kaula asal saking Pajajaran putrane Prabu Siliwangi. Kaula kesah ayam guguru agama Islam. Air ngapekti datang Sinur Jati dilenggahing Gunung Jati. Kaula ayun tanya ing pundi pernahe angandika Sinur Jati, yaiku ingsun kang aran Sinur Jati kasebut uga Syekh Datu Kapi. Us pasti kesane Allah sang yang murka wisesa lamake saking sirah bugane agama Nabi Muhammad. Walangsungsang tapanana ilmu agama Islam uruk ing ingsun. Ustinasti silakan wiwite gawe negara wiwitane bapak dan alas ing sakidule ukir Jati. Pangeran atur sumangga izin kiai. Lajan keula diutus lebu geni larapati sumangga kula lampahani. Gelis ing cerita pangeran kotor alas iki dan alus golok jabange. Golok sirah totor pribadi, golok mulia pamit, golok motor pribadi kayu rugu. Saking golok metu genie, kayu kebakar untuk pribadi. Dari padang lapang, wana kang binasmi sewu cengkal persedine. Trasipun dibangun pondok, terus jadi winastanan witana kang mangko diwangun taton kanoman. Ngene kang kinarya iku pakuwone. Putri Galis sampun mijil saking lepen ampal. Ratu Endang Gelis lan Ratu Rarasantang sujud. Cinarita gemuk ingkang kitri Ratu Endang Gelis lutut asilat sujud. Ingkang Babad Wanapan sampun diwastani iku usakan kebon penggotane maring rebon kinarya damel kasih. Tiang alit praktita tumut damel kitri kelawan pondok saya lami gemuing kang pinandur sakun prapta pinanggih ikang garwa dereng sapetemon pan kinarya prapta dibawa ing lakune mapan kepingen arep dadi wali saya lami tan guru dan nemut us antara lami tan kapanggih kalayak Syekh Gunung Jati. Kemutan dukakon Pangeran Walangsungsang tak taname tekane sampun. Sesek itrine dadi Syekh Gunung Jati sigra teka marung kang Depok mapan gelising kinaos. Mapan wis prapti, mapan wis pinanggi, kawayan dikubu. Syekh Gunung Jati ngandika, Pangeran Cakrabona suntudu sirah miyanga ing Baitullah miwiti munggah kaji kalawan adu kira iku Pondening Rabi Nira Tilaran anak pedalaman Pangeran Sumangga kersaning guru lan ingsun kirim tulisan Kekena Syekh Baya lan sira mondo kaning kanan. Pangeran sigra ngabekti sumangga. Pangeran Walangsungsang kan rayine kesah gelise ingkang kinawi sampun dandan balita. Sapun babar layak lepas layak nira us mampune lir kilat. Aburung pawalan sampun prapta mentas kesisir jeda. Lantas pangungsi Mekah pan sampun praktis sebayan sapun pinagi ing daleme pun. Kang surat sapun binuka lan ungele sapun kedada. Sebayan ngandika, Jawa suntanya ing pudi sedaku pati. Pangeran lalasi wonten teng Jawi kaula pasatrenipun sebayan ucap alhamdulillah yaiku kang lagi ingsun tibalan. Kapan sira balik ingsun arep melu kaki. Sang pangeran matur inggi yen sampun kaji mugi kaula kawruh ilmu isebaya. Amuruh pangeran sampun nampi tuntas kabeh ilmune sebaya. Kitab Quran wis nampi tuntas kabeh ilmune. Pangeran wis nampi sebaya dan bisa muruh mari sembayang us keunggulan bicara agama Nabi kawu sa Mesir negara ing Mesir kang sinarita sirana kang permaisuri sang nata sangeting gerah ting tremi bongsa naga yen dalu dikir gemuruh ing Jawi para bupati sang nata Raja Hud Abdullah Mesir ngutus Kipati Angwar Mutana bawah sri kang timbang lang garwa niwang ules ban ciri aja ora oli dan munggesang windu Kipati matur sumangga amus timbalan Pati Angwar kebang kesah niti kuda respati anjlajahi saban negeri seberang Syam, Wahab, Turki dan dibalik fungsi Mekah ambenen masih kaji angadang ing margi wong teskaji Kipati awas kadulur ningali istri linui dan samar iki gusti ningwang ules rupa lan ciri enggal nyegat ing ngarasa Kipati amit kula yuktanya bagus tiang pundi pangeran amang suri kula tiang Jawi kesah kaji mondok ing sebayan tupi istri puniki aditumut kaula datang ki sebayan sang pangeran matur sumangga gelisi cinarita yang tiga ustadz ing pondokan sebayan sampung kuningan sebayan ayu bertanya Jawa iku batur musafar Kipati matur kula utusan Raja Mesir keutus ngilari istri ingkang timbang lan garwanipun ingkang sirna dupi kula kapanggilan semat yai sebayan matur sumangga sekalian us kairing ucapan ing Mesir sang Raja Hud Abdullah lagi berangkat kuyengan lari dahar lan sare siang dalu amung-amudi marang Allah cekakipun carios Kipati Rawu ingkra sanata Raja Mesir kalayan ambak tasematian tiga kaya Mesir angatika kapiyen sun utus Patih sang Patih matur aris puniki tiang Jawi pau kesah kaji asmanipun Ratu Rara Santang mondok datang sebayan kalayan sedereke jalur wasta Pangeran Walangsungsang sang mata enggal ambeluk sebayan sebayan lus kapriksa sud pundut sema andika sun gawe rabi sebayan mangsuli sumangga katuran gusti punika kang sudarma ingkang pantas gadah waris enggal lanaros sang putra nira bicara syariat Nabi Se Abdul Iman Miarsa maring dubai nangis ngelak tangis sira iki para enya saming kilayu nangis tinggal jabang Se Abdul Iman tinggia aris siatet ingkang gada jabang tuta cekadika inggi kakang putra mami kuniku dan lebih ibu Se Abdul Iman muhusin sun suhun yai sultan sultan katur inggi amung titip si jabang usri gebet-abet enggal gubayi ing ali-ali apal Si Abdul Iman ngandika amit Kaulah yang balik yai Sultan Inggi dan adik-adik kakak si Abdul Imanus Makrum. Gelisih cinarita us lepas lapai raiki tuk cerita jabang bayi ingkang wonten selebet ing lepen apal kawas tanah batu ganda saru kata capa ing negara Mesir lagi asih ing gawane ingkang garwa pandetap abdi takul kocopan sang rarati jerkaruna ikan ketang sanake lanang sawiji wasta Pangeran Walangsungsang sang raja Mesir atur tutanya hei sang putri aluksira jejalukan apa kang karepi sang putri atur wacana gusti sang raja Mesir ulah gelem kadurut sasukane gusti amung kaulah suhun putra kang pekik ikan tinalukan in para wali sang raja Kendal dangu amangu iska duga sejeroning kalbu ingsun tak ora bisa amangun manusia iku bangga teman sirah nyawa dijalukan ora sekiraning jalmi sang raja kesah ngedaten melebet nibarkan sepi antarane wayang raina sang natan nyemedi sekedap mulia angrumu ing marmane yang maha agung suara tanpa ruti gaib ing panduluhe sabar tasira raja sabu panana panjaluke garwanira Allah ingkang nyembadani suara panulia ilang kapiasa suara amatik enggal enjing medal saking nimbare uswinangi kang rai sacakeke cinarita mapan Raja Mesir sakun kagungan putra kali ingkang pambejan diculuk Sarif Hidayatullah selajenge katelah Sino Cirebon Sunan Gunung Jati ingkang aneh Sarif Nurullah dumugi semanten cekapipun sejarah Cirebon ingkang kawaos mugias Gusti Allah paringi kula sedaya keberkahan dunia lan akhirat dan mugia kula sedaya diparingi eling dumateng perkata pedetik Kanjeng Sunan Gunung Jati yang kawite ingkang munie emanana labur mata ing pusaka kalayak anggayuwa siramaring kaluran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.